Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Kristus Mari kita menyawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan Yang diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai dengan 38 Tuhan bersamamu Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Hendaklah pinggangmu terikat tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah. Supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka, dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Kristus. Tema kita hari ini adalah berjaga-jagalah. Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajak para muridnya dan kita semua untuk berjaga-jaga dan waspada. Jangan sampai kita bosan, terlena, santai, atau tertidur dalam hidup kita. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap bernyala. Kata Yesus. Perkataan Yesus ini sesungguhnya hendak menegaskan kepada kita agar tetap membangun sikap waspada. Berjaga-jaga atau waspada berarti Bertanggung jawab dan siap melaksanakan tugas dalam situasi apapun, dalam hal ini tentang hidup kita. Kita harus mengambil contoh dan teladan kewaspadaan dari para petugas pemadam kebakaran, para petugas BMKG, para tentara di perbatasan, atau polisi. Mereka harus selalu waspada, walaupun keadaan tampak aman dan baik-baik saja. Waspada membuat kita peka akan situasi yang tampaknya berbeda, dan kita dapat mengambil sikap yang tepat. Sikap tidak berjaga-jaga akan mengakibatkan banyak masalah dalam hidup kita. Baik pribadi, keluarga, maupun hidup kebersamaan dengan sesama dan masyarakat, kewaspadaan merupakan tindakan mawas diri agar tidak terbuai dengan pelbagai tindakan yang membawa kita jauh dari Allah. Sikap waspada mesti kita bangun dalam diri kita, sebab begitu banyak bahaya. Yang sedang mengintai hidup kita, banyak musuh yang siap menghancurkan hidup kita kapan saja. Sikap berjaga-jaga juga sangat penting untuk diterapkan di dalam hidup perkawinan atau keluarga-keluarga, walaupun pasangan kita adalah penjaga hidup kita. Kitalah yang bisa menjaga hidup perkawinan kita sendiri. Begitu juga dengan keluarga secara keseluruhan dan hidup bermasyarakat. Kadang-kadang kita berbenturan dengan pasangan kita karena ia seakan membatasi dan mengekang ruang gerak dan kebebasan kita. Bahaya jika pasangan kita. Keluarga kita dan kebersamaan kita sebagai masyarakat, kalau mengalami rasa lelah karena merasa tidak diingat, didengarkan, tidak dihargai, dan disayangi, cepat atau lambat kita akan jatuh dan merusak relasi suami istri dan keluarga serta sesama. Dalam hidup religius pun berlaku hal yang sama. Kaum religius adalah penjaga komunitas religius. Sikap cuek, takut berbeda pendapat, dan masa bodoh akan membuat rekan lain bisa tenggelam dalam kesibukan dan kemudian bisa jatuh. Semakin kuat mengikatkan diri pada komunitas, semakin kuat juga mampu merasul dan menghidupi panggilan religius itu. Bahaya di zaman ini bisa kita lihat dalam bentuk tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang menitikberatkan pada kenikmatan semata. Kita selalu berada dalam bayang-bayang hedonisme, materialisme, konsumerisme, dan lain sebagainya. Jika kita tidak mawas diri, maka kita akan jatuh. Pada kenikmatan duniawi belaka, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita juga hidup dalam bayang-bayang kuasa kegelapan secara masif yang mengintai hidup kita. Ia sedang berusaha untuk merobohkan tembok iman kita. Ia sedang berusaha untuk menghancurkan benteng kepercayaan kita pada Allah. Iblis dan kekuatannya terus membangun kekuatan untuk menghancurkan dan berusaha untuk menggoda kita. Kita membangun sikap kewaspadaan yang merupakan bentuk sikap batin untuk selalu mengarahkan diri pada Allah. Hidup kita harus terus berpusat pada Kristus. Dan harus memusatkan perhatian pada kehadiran Roh Kudus, sehingga dengan itu segala bentuk godaan akan terhempas. Waspadalah terus dalam hidup agar tidak tergoda oleh hidup dalam ajakan iblis. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karyamu, serta memuji dan memuliakanmu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat sehingga kami sungguh rendah hati mau membuka hati dan siap menerima rahmatmu yang tinggal dalam hati kami Kristus terang dunia berkatilah keluarga kami jadikanlah kami alat kasihmu dan pantaskanlah kami menjadi hambamu yang setia Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami, Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.